Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Ini nih si boneka kucing Marvin. Cia jadi ingat waktu pertama kali Marvin datang. Dia kurus kering, tidak seperti sekarang. Sebagai seorang kakak, Cia harus memastikan nutrisi yang bagus buat Marvin. Jadi pagi ini Cia mau masak makanan kesukaan Marvin. Ini nih bahan-bahannya. Kucing pada dasarnya karnivora. Jadi daging sapi mentah itu enak banget loh. Mami, motongnya hati-hati ya Mami. Jangan sampai tangan Bunda Cia kena pisau. Stop, Mami. Cia cicipin dulu. Enak, lanjut. Kalau daging ayam harus direbus dulu ya, karena banyak ayam sekarang yang sudah tidak segar dan banyak bahan kimianya. Setelah itu, telur ayam kampungnya, Mami. Mami, pisahkan ya kuning telurnya. Kucing tidak boleh makan putih telur karena ada kandungan yang bakal menghambat penyerapan vitamin B dan vitamin C di tubuh kucing. Cicipin lagi ya. Nyam 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 nyam. Sip. Campur semua bahan-bahannya. Lalu tuang susu segar biar lebih mantap. Selesai deh. Hidangan lezat ala Chef Cia. Marvin, Cia udah buatin makanan kesukaan Marvin tuh. Makan dulu sana. Masakan Cia. Enak kan masakan Cia? Makan yang banyak, Marvin, biar cepat gede dan jadi anak yang kuat. Sebagai seorang kakak, Cia harus mengalah. Biar Marvin aja yang makan duluan. Nanti kalau ada sisa, baru buat Cia. Mungkin ada sisa, malah si Marvin minta tambah. Ya, si Marvin. Sampai jumpa di episode Cia Cat Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.